saya ngajak abang ke sini karena mantan saya mirip banget sama abang. Suasana pagi biasanya menyuntikkan energi baru bagi Ahmad Davi untuk bekerja. Davi yang masih melajang ini bertemu customer yang rata-rata fresh dan tampak bersemangat memulai aktivitas. Baru kali ini nih, pagi-pagi Davi dapat penumpang yang terlihat agak murung. Waktu itu saya dapat orderan, ternyata customer-nya itu perempuan. Ini Mbak Dina ya? Kenapa Mbak ngeliatin saya sampai segitunya? Enggak. Ada yang salah Mbak? Enggak. Ini beneran? Apa ngojolnya pesanan saya ini? Iya Mbak beneran. Hey, Mbak. Saya ajak jalan ke tujuan lokasinya. Mbak, tadi kenapa sih ngeliatinnya sampai begitu banget? Oh, gak apa-apa kok Bang. Abang ingetin saya sama seseorang. Hey, Abang, namanya siapa? Kavi, Mbak. Oh, tinggal di mana? Tinggalnya di Depok, Mbak. Iya. Oh, udah lama Abang narik? Ya, kurang lebih 2 tahun lah, Mbak. Dari sepanjang jalan itu, kami berbicara terus. Lalu, saya diajak ke makam. Stop, Bang. Di sini, Bang. Di sini. Loh, kok ujung-ujungnya berhenti di pemakaman? Bang David jadi bingung nih, penumpangnya dari tadi muter-muter aja. Di sini, Mbak? Iya, Bang, di sini. Ayo, Bang, ikut temenin saya. Iya, Mbak, iya. Siapa, Mbak? Ini makamnya mantan saya, Bang. Saya ngajak Abang ke sini karena mantan saya mirip banget sama Abang. Dia udah meninggalin saya 1 tahun yang lalu, Bang, karena kecelakaan. Saya turut berduka cita ya, Mbak. Itu dia, Bang. Dia lagi tersenyum melihat kita di sini. Ah, yang benar, Mbak. Jangan bercanda. Benar, Bang. Pulang dulu ya. Semoga kamu tenang di sana. Udah, Bang. Anterin saya pulang ya. Ayo. Sudah selesai, baru saya nganterkan ke rumahnya mbaknya. Bang, udah temanin saya. Iya, sama-sama, Mbak. Oh iya, tadi Mbak, emang mantan Mbak itu mirip saya?
Iya bang, mirip banget. Ah, masa sih pak? Bener bang. Nih kalau abang gak percaya, saya kasih lihat nih fotonya. Mirip kan? Wah, iya mbak. Rasanya saya gak punya saudara kembar mbak. Kok bisa mirip begitu ya sama saya mbak? Makanya bang, pas saya tadi lihat abang, saya jadi ingat dia. Nah, sabar mbak ya. Iya bang. Semoga almarhum diberikan tempat yang indah di alam sana ya mbak ya. Oh iya bang, ini ongkosnya. Mbak, banyak kan mbak? Gak apa-apa bang, ambil aja. Lagian abang kan udah temenin saya keliling. Oh, ya makasih mbak ya. Iya. Ah, pagi-pagi gini udah dibikin baper ya bang. Semangat bang Davi. Semoga malamnya gak ada yang nempel ngikutin tuh bang. Hehehe.